Dalam guys. Dalam guys. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nge-vlog ya guys, tentang bagaimana menangkap kepiting di hutan-hutan Kalimantan guys. Di sini serem ya guys, sering ada penampakan buayanya guys. Makanya kita hati-hati saat melakukan penangkapan kepiting guys. Masuk di hutan-hutan guys, muara-muara sungai. Kita sampai guys ya, kita ikat perahu dulu. Tempatnya kayak seram-seramin guys, gimana gitu loh. Saya sih seram guys. Ini kita pasangnya di empang-empang yang sudah gak dipakai sama yang punya guys. Kemarin kita pasang ya guys, cuman tidak sempat kita video karena sudah sore guys, makanya kita nggak ngambil videonya saat pemasangan. Ini hutan-hutan bakau guys, nih perangkap kepitingnya guys. Adakah? Ada? Nih perangkap kepitingnya. Kosong guys, dapatnya kerang-kerang aja guys. Kerang-kerang. Perangkap kita yang kedua guys. Wow. Ada guys. Tuh guys di dalam tuh guys. Kepitingnya guys, ngamuk-ngamuk tuh guys. Ngamuk, berukuran kecil guys ya. Dapat guys, coba angkat-angkat. Nah, enggak kelihatan guys. Angkat. Ini guys kepitingnya guys. Nah. Ih, mantap sih hasil anunya ini. Tangkapnya perangkap. Kalau di tempat saya namanya ini apa lagi? Kepiting, rakang. Kepiting. Ini namanya rakang guys ya. Kepiting itu besar kan? Oke. Dapat lagi guys. Banyak. Banyak sampahnya guys ya. Ini kepitingnya dapat lagi guys. Ngamuk dia guys, ngamuk. Ngamuk dia. Oke.
Mana guys? Dapat kah? Ih, dapat dua guys. Mantap sih. Keting mahal nih guys. Keting mahal ini guys. Luar biasa. Guys. Ih. Ngerak. Nah ini lain-lain teman-teman. Ada tiga ini guys. Keting batu. Keting batu guys kalau di tempat kami guys. Tapi itu bisa dimakan sih guys. Ya bisa. Guys ya. Besar guys. Mana. Guys. Wih. Dua monster guys. Monster. Ya angkat guys ke sini. Cepat. Banyak sekali sih anunya guys. Besar nih monster guys. Masa guys. Ya keluarin. Keluarin contohnya. Buang sampah-sampahnya. Dibuang sampahnya dulu guys ya. Keluar dia guys, besar nih. Besar guys. Ngamuk guys. Ini banyak ini guys. Angkat dulu angkat guys. Wih. Besar guys ya. Besar guys. Merah, merahnya mahal guys ya. Mantap nih. Gas. Gas. Dalam guys. Dalam guys. Bercanda. Ih, ada keren guys. Cucu ambil keren. Keren guys ya. Taruh kembali. Lestarikan. Lestarikan. Kembali. Mati nanti. Hah. Ini sangat berbahaya guys. Posisi guys ya, kita kumpul semua rangka kita guys di posisi nama di daerah kami rangka guys ya. Nggak tahu di daerah kalian guys, setiap daerah beda pengucapannya guys, perangkapnya. Dijadikan satu guys ya. Lajak cepetnya guys, kecil guys. Kita lepas saja itu guys, dirilis. Oke, tunggu besar guys ya. 1, 2, 3. Guys, dia hidup guys. Oke. Tunggu besar baru kita ambil guys ya. Kita rilis dulu guys kepitingnya. Nih kecil ini. Nih, kecil sekali. Baby. Biar dia hidup dulu. Biar bertelur, berkembang biak. Lalu kita tangkap lagi guys. Oke, rilis. Kabur dia guys. Masuk ke lubang-lubang. Itu masih ada tuh. Ini sudah pingsan. Pingsan dia. Masih buang aja. Masih hidup tuh. Guys, dirilis guys. Kabur dia masih dalam lubang-lubang guys. Ting deh guys. Ting. Tadi. Gerak-gerak dalam
dapur. Masukin. Wih, dua guys. Tepat dua guys ya. Cuman lumpur guys. Dalam sangat guys. Bilang perangkap apa sih aku cuma perangkap pohon guys. Hanya satu itu. Jong, lagi guys. Ini hanya. Ih, patah. Patah teman-teman. Faktor arusnya deras pas surut. Ini bak sekali kalomangnya. Nanti ada predatornya guys. Terus sana kok. Besarnya. Sabar guys ya. Lumpurnya. Tolong aku guys. Tolong aku guys. Sana guys, mau sekilo ini guys, sekilo kah? Kita kan, tarik guys, sepanjang mas bagus. Tenang, tenang. Saya sudah. Guys, coba kelahi. Coba kelahi deh guys. Kita harus pisahkan ini teman-temannya. Perjalanannya, perjalanannya deh. Besarnya. Besarnya guys. Biasa. Mantap sekali guys. Besar banget. Spotnya ini spot ngeri. Mantap guys. Berapa kilo nih guys kira-kira?
90 guys. Ya guys, sudah guys. Yuk. Kita pulang guys ya. Kita pulang.